13 petang. Masih lagi 18 hari bulan 6 waktu Sarawak. Kita kawasan Pekan Sibu. Kedah mengena. Dataran geng, dataran Sibu sebelah malam. Iya. Kita sampai malam kat Sibu ni. Lepas saya buat video malam. Nampak kan? Nampak lampu. Mama Cafe Sibu ada. Ini pasar lama di Sibu. Sebelah malam. Sekarang pukul 7:26 waktu Sibu. Macam inilah keadaan malam di Sibu. Lebih kurang macam kucing tak Sibu. Sebab kanan ada yang tengah ambil apa apa. Kita pakai handphone je geng, Nokia 3310. Tak bawa kamera. Sony balik. Kita pergi pasar nak cari lauk pauk untuk sarapan malam. Untuk breakfast malam. Everwin. Siap shopping, nak pulang homestay, perut dah lapar. Kampu ada kucing lain masa nak, kampu ada sibuk lain. Sibu, bandar yang cantik, tersusun kemas, bersih. Kedai yang bersih, bandar pun bersih. Tengok kau tengah pasar ni, tiga lorong lagi geng, nampak? Tiga lorong lagi. Pasar kucing mana ada macam ni? Mantap, terbaik Sibu. Susah dah sinyal dia masuk tu. Tengok geng, pasar Sibu. Ni tengah pasar ni, bukan jalan besar ni. Jalan pun tiga lorong, empat lorong dah sampai sini lah. Yes. Kau setting kau. Kan screen dah close terus kamera dekat kau. Oh. Dah terlambat. Kau terlambat.
gimbal lagi. Nya double lah pak. Nah, nya double. Timur Malaysia dengan gimbal lagi. Macam kita bagi apa? Nama jalan ini? Ha. Ini jalan Datuk Sungkar. Tapi dia dulu nama jalan Pedada. Oh. Jalan Pedada. Pedada, jalan lama dulu Pedada lah. Terjun lah air pancut lah duk. Bandar Sibu. Sekarang 10:15 pagi, 19 hari bulan 6 2004. Tengok bandar Sibu. UTC Sibu. Besar UTC Sibu, geng. Ini Central Market, Sibu Central Market yang tu, Sibu Central Market. Bersih lah bandar Sibu. Pansa. We are Sibu Chinese Chamber. Ni orang Chinese boleh baca ni lah. Mana kita nak mula dulu ni, geng? Dekat sana tu ada Islamic Nyonya. Islamic Nyonya kedai ujung sana tu. Ingat nak pergi belakang tu, geng. Ni tempat aku jalan ni kawasan bandar lama Sibu lah aku rasa kawasan ni.
aku cuba cari tempat yang lama-lama ni. Oh, kedai motor. Ada kedai motor, kedai motor. Kawasan bus stop kot. Aku tak tahu ni, aku jalan je, aku kedai je. Aku tak tahu apa pun tempat ni. Aku nak jalan tepi sungai. Aku suka sungai. Oh, ni banyak bas ni, kawasan bas kot. Bus stop mungkin. Oh ni bot ni, jalan ni. Oh, ada pangkalan. Pakai gimbal lah, pakai gimbal baru cun lah. Belah kanan aku ni sungai. Bagus. Kita tengok pun. Food court, kedai makan. Oh, kita ni sebelah belakang Cebu Central ni, Central Market. Belakang Central Market, Cebu Central Market. Di sungai apa ni? Ada sungai. Wah, ni baru kedai lama lah. Kedai lama Cebu lah. Ni jalan Kuo Peng Long. Tu jalan Bengkel, jalan Temple, jalan Pulau.
kita tengok kedai-kedai lama ni. Ni sebelah kiri tu sungai lah. Ni jalan pulau. Kedai-kedai sini. Siapa yang tak tahu tu, kita di jalan Channel Tibu. Ni kedai-kedai lama eh. Kedai-kedai lama kawasan Tibu. Kawasan Tibu. Ini ada lorong, geng. Ada lorong. Sebelah luar tu dah Central Market. Tibu Central Market. Kita jalan dekat lorong kedai lama. Kedai emas. Oh, ni kedai-kedai elektrik. Kedai elektrik. Ada bus stop. Oh, ada tembus sebelah belakang kan tu. Tu ada lorong juga tu sana tu. Kita habiskan lorong satu ni. Kita akan dinding ni nak ambil gambar Tibu Central Market. Tak masuk dalam tu, ramai orang dalam tu. Beli sayur ikan. Nak masuk nanti tak balik ni satu hari ni. Ni jalan apa ni? Ni tak ada tulisan jalan. Tu ada lorong lagi tu belakang ada. Besar ni oh, Central Market ni. Tibu Central Market besar oh. Dari ujung sana sampai ujung sana tu memang besar. Nampak? Memang besar Tibu Central Market. Tempat sayur-sayur ikan lah. Market, tempat market. Memang besar. Buka pukul berapa kedai tu? Kita. Pukul 8 dah buka lah. Pukul 7 dah buka. Ada yang pukul 8, ada yang pukul 7, ada yang pukul 9. Awal lah, sampai pukul malam. Pukul 5 je. Oh, nanti pukul 5 lah. Oh. Ini Everwin. Everwin Tibu, bandar lama Tibu.
Ni jalan Lembangan, Lembangan. Ha, ni pintu satu lagi tu. Sibu Central Pasar. Wah, sibuk juga ni. Sibuk ni. Kita masuk lorong ni lah. Gegar eh. Gegar handphone eh. Kiri tu jalan Central, jalan Lanang, Lala apa tu? Lanang. Jalan Wong Kun, jalan Wong Sun Kai ke kanan. Ke kiri jalan Lanang. Eh, ke kanan pun jalan Lanang. Ada handphone. Ni ada lorong sini. Ni ada lorong. Kita ni dekat jalan channel. Kita dekat jalan channel ni. Jalan channel. Jalan lorong ni nama jalan apa ni? Ni ada teller sini, ada teller. Oh, ada jual buah. Ni kedai-kedai lama eh, kedai-kedai lama Pasar Sibu. Oh, ni ada lorong ah. Ada lorong. Kita masuk ke jalan market. Kita masuk ke jalan market. Ah, ni bukan jalan market kucing. Ini jalan market Sibu, Pasar Lama Sibu.
di sebelah luar. Ada lorong parking, parking motor. Dah pukul 11 geng. Pukul 12 nak on the way ke Kuching. Tak boleh lama lagi ni kita buat video. Tak cukup satu hari duduk ibu baru cukup. Ni ujung ni kedai-kedai buah. Tengok bangunan ujung sana tu. Ni masih jalan market tadi ya, jalan market. Wah, sesak. Kereta sesak. Lorong ni. Oh, itu Central Market tu tadi. Central Market. Lorong motor, lorong pergi lorong tengah tu. Aduh, aduh, jalan bertingkat. Nak sebaik tak tersungkul. Tengoklah sikit keadaan kat luar. Kita buat video Sibu pasar lama ni. Kita buat video lebih kurang ya. Pasar dia besar geng. Besar. Pasar dia bersih. Kedai dia tersusun. Nampak pasar Sibu jam. Masih jalan market. Kita nak ke mana ni? Kita masuk lorong mana? Pasar Sibu Jam. Ni lorong ni orang kurang lah. Kurang. Kita cari tempat yang ramai lah.
kosong depan kita base. Ini dia jalan dulu, Pak. Oh, belum. Lorong belakang ni belum. Tadi kita jalan depan sana tu. Itu Central Market sebelah belakang. Tadi ni kita tengok tadi lorong. Tadi kita belakang. Ini pun ada lorong. Tadi kita jalan sebelah sana dan kita jalan lorong ni. Oh, ini dah tak best lah. Sebelah sini dah tak best lah. Orang tak berapa nak ramai. Ini transfer. Tem lagi belakang. Ni aku tak jalan tadi ni. Aku jalan sini. Jual betul. Mungkin ada kedai sampai sebelah sini. Kedai apa ni? Bag-bag, pinggan-pinggan style dulu-dulu. Ah, belakang ni dah sunyi. Ceng. Ceng-ceng. Live tutup dulu. Sekian, terima kasih. Live.
Belakang ni sunyi sikit. Jalan cross. Ini jalan tukang besi. Jalan tukang besi. Ke dataran. Jalan Mosidi Sidik. Sibu, Sarawak. Kita berjalan ke waterfront dari sinilah. Dari sini jalan Mosidi Sidik. Ini kita jalan sebelah dalam ni. Cingit tengah setting kamera. Tu kat depan tu paksa ni. Melayu sini campur juga, campur juga. Mas corner. Jalan Sandian. Ujung sana pelabuhan. Ujung sana pelabuhan. Nampak kontena Sinliang. Cerita negeri. Ni kawasan ni dah baru ni. Bukan pasar lama lagi. Yang tadi tu aku jalan pasar lama lah. Ni kawasan baru dia sebelah. Sambung dengan pasar lama lah ni. Pasar lama tadi kecil lah kawasan market sana tadi. Kawasan apa? Central tadi. Pasar Central Market. Ni kawasan baru dia lah. Sibu, Sarawak. Ada kedai makan.
Sekarang kita jalan kaki nak ke apa tu? Waterfront. HSBC depan tu, Petronas. Tegak elektrik. Curry house lah. Oh, curry house lah. Itu salah. Curry house kah? Curry house. Itu curry house je. Ya, rangka tu. Oh, sama kali. Yang macam tu aja. Bukan nanti ada rekod. Oh, ni curry house. Dekat Tibu. Irish Hotel. Ah, redup. Segar sikit. Ini ada ASD. Kita nampak Masjid Al-Fadim 1861 masjid tu. Kita berada di Jalan Bujang Suntung. Ni Jalan Bujang Suntung ah. Ni ada padang. Redup. Wisma Sanian, Sanian yang tinggi tu. Ni pelabuhan, bawah pelabuhan ujung tu lah. Dataran Cibu. Kawasan dataran nanti yang dataran. Ni bulatan Rosli Dobi. Tu pelabuhan, lembaga pelabuhan. Ni sebelah sini tempat parking ni besar ni tempat parking. Aku jalan kaki nak ke waterfront. Nak cari tempat makan juga ni. Di waterfront Cibu kan. Cibu terletak
terletak di pertemuan Sungai Rejang dengan Sungai Igan. Di sinilah terletak Sungai Igan dengan Sungai Rejang di depan sana tu. Wah, angin kuat. Ini jalan pulau. Depan tu dataran lah. Itu terminal penumpang Sibu. Ni bus stop kot. Banyak bus dekat sini. Tempat aku jalan tadi tu. Banyak lorong kat sini. Kedai-kedai lama ni, tengok keadaan ni kan. Kita tengok kedai lama Sibu ni. Ada terminal ferry, ada ferry boat laju. Sebelah tu sungai. Dah lama tu kan. Ambil kawasan tu ada yang ingat sikit kami tu.
mudah berpecah-pecah ke lain dah. Deng 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 deng. Maksud sampai pasar baru tu, kawasan baru. Ya, pasar lama nak. Tu lama kan? Lama. Tu bangunan lama. Lama. Sebelah kanan bangunan lama, geng. Sebelah kiri ni dah bangunan baru. Ni lambang sibu ah. Burung ah, burung itik. Oh, ada. Sinun. Ada. Sudah. So, apa tu tepi tu biru biru. Ni kita nak on the way balik ke Kuching, guys. Apa mesti beli air mineral tu. Aus gila aus tu ya, aus duduk dia. Kat tu singgah lanang. Aus aus gila tadi ya. So, pasal-pasal aus tu sini. Ya, aus pergi kedai. Saya dah kedai mamak biasa. Semua dah rekod. Oi. Ay, non pergi non lagi lah. Balik lah. Pergi serike. Isuzu, Sibu. Jalan lah kita tu. Isuzu. Kenapa jalan tu dah keluar? Oi. Kau berjalan tepi ya? Cuti kita aja. Dengan ada cuti kita. Balai polis. Balai polis. Lama tak? Ya, PGA ya. Dua base ha. Sampai lama ya. PGA sibu. Ah tu. Dua api tu. Sama polis ya, balai polis lah. Mak kau sibuk tu baru sibuk lah. Lama tu. Licat baru je. Kau sibuk dah. Bisa semua tahu tukang cakap. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum cakap aku salam lah. Baru lah. Kayu. Kayu hitam lah. Rumah lah. Rumah baru lah. Kecuali pakai kita pergi tadi dah. Si. Pakai kita datang kita tadi. Si. Lain. Habis. Sebab sudah mula tu lah. Cicuaya sama. Tok Jeraya Lanang. Ni jalan Lanang, geng. Bukan Jeraya Lanang. Bukan Jaya, jalan Sibu Jaya. Kita pakai jalan Lanang. Apa? Krep dengan lusuh tadi ya. Mau dulu ya. Ini jalan apa bos? Jalan itu. Sebenarnya krep ya kalau nasis lah. Effort boleh bercakap tu. Mahal lo. Mahal lo. Dia boleh bercakap sih. Suruh dia bercakap tu. Si boleh dengar tu. Ada Mekah tu. Oh, passenger ada rating untuk barangnya. Ya, teruk. Jadi bisu tutup boleh mana-mana mana orang bertanya. Pada pandai kita berjawab. Si boleh cakap.